Dari pemirsa, keemiten pakan ternak PT Caron Pokpan Indonesia TBK sukses membukukan pendapatan Rp38,64 triliun di semester 1 2022, di mana realisasi ini meningkat 12,44% jika dibandingkan periode yang sama di tahun lalu sebesar Rp25,47 triliun. Emiten pakan ternak PT Caron Pokpan Indonesia TBK sukses membukukan pendapatan senilai Rp38,64 triliun di semester 1 2022, di mana realisasi ini meningkat 12,44% dibandingkan pendapatan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp25,47 triliun. Sementara itu, kenaikan pendapatan tersebut juga diikuti oleh beban pokok penjualan dan pendapatan yang melesat 17,74% dari sebelumnya Rp20,17 triliun menjadi Rp23,75 triliun sepanjang 6 bulan pertama tahun ini. Namun demikian, jumlah laba bruto perseroan justru menurun 7,56% dari sebelumnya Rp5,29 triliun menjadi Rp4,89 triliun. Tidak hanya itu, emiten berkode saham CPIN juga mencatatkan sejumlah pos beban yang meningkat, diantaranya ialah pos beban penjualan yang naik dari Rp760,31 miliar menjadi Rp979,98 miliar. Kemudian beban umum dan administrasi juga tumbuh dari Rp811,55 miliar menjadi Rp836,55 miliar. Adapun pihak manajemen sejauh ini mampu memperoleh laba bersih sebesar Rp2,42 triliun atau turun 14,48% dari laba bersih pada semester 1 tahun lalu sebesar Rp2,83 triliun. Di samping itu, hingga Juni 2022 Caron Pokpan telah mengantongi jumlah aset senilai Rp39,09 miliar atau naik dari posisi akhir tahun 2021 sebesar Rp35,44 miliar. Berbagai sumber IDX Channel.